Halo guys, kembali lagi di channel Wika Auto Care. Di video kali ini kita lagi ada pengerjaan pemasangan peredam suara untuk mobil Mitsubishi Xpander. Ini kita langsung ke tahap pemasangannya aja ya guys. Tapi seperti biasa, mobil sebelumnya kita udah checklist terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemasangan. Untuk pemasangannya kali ini kita hanya memasang khusus di bagian kolong ban saja. Pemasangan pada kolong ban ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan peredaman pada kolong. Nah, ini agar getaran di bagian kolong ban lebih terserap dan berkurang suaranya. Oh ya guys, selain di kolong mobil, untuk peredam suara biasanya kita memasang pada bagian plafon, lantai-lantai, terus bodi mobil, pintu-pintu mobil, dan juga kap mesin. Ini tergantung bagian mana yang ingin kita redam suaranya. Nah, jika kalian mau semua bagian dipasang peredam juga bisa. Semuanya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kalian. Untuk pemasangan peredam pada kolong mobil cukup rumit karena untuk posisinya itu pemasangannya sangat sulit karena terdapat banyak lubang-lubang, jadi kita harus lebih sabar dan lebih teliti. Untuk peredam yang kita pakai ini adalah peredam dengan bahan karet butil. Nah, di Wika Auto Care kita tersedia 3 pilihan merek, yaitu merek Steel, Noise Kill, dan juga Miracle Voice. Nah guys, ini untuk peredamnya, ini sistem pengaplikasiannya dengan cara ditempel ya, sehingga untuk proses pemasangannya ini jadi lebih mudah. Jadi lembaran peredam ini sudah ada perekatnya dari pabrik. Nah, ini kita tinggal tempelkan aja seperti memasang stiker, tapi ya bedanya ini ukurannya besar dan juga sangat tebal. Nah, untuk kali ini customer memilih bahan Noise Kill. Nah, untuk bahannya ini seperti ini. Nah, ini untuk ketebalannya cukup tebal. Kalau di spesifikasi pabrik, Noise Kill ini memiliki ketebalan sekitar 2 mm dan memiliki tekstur pola seperti ini guys. Untuk peredam suara ini sendiri sebenarnya nggak hanya berfungsi untuk meredam suara guys. Jadi peredam dengan bahan karet butil seperti ini juga memiliki fitur tambahan, yaitu untuk meredam panas. Dan selain itu, peredam ini juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas audio pada mobil kalian. Nah, alhasil mobil kalian bisa jadi lebih nyaman untuk dibawa bepergian. Oh,
Oke guys, buat kalian yang ingin tahu gimana hasil pemasangannya, kita langsung aja lihat hasilnya. Nah guys, inilah hasil dari pemasangan peredam suaranya. Oke, setelah semuanya selesai terpasang peredamnya, nah kita pasang lagi untuk roda-rodanya, kita pasang kembali. Oke guys, sepertinya cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Wika Auto Care. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye-bye.